Dan Umi itu tiru wadana janda. Allahu Akbar. Tidak jaduh deh Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya mengunjungi kampung Babakan Cipete ya sahabat. Nah dan itu aktivitas warga di sini dan di sini udah mulai panen ya sahabat. Nah dan suasana kebetulan pagi hari ini turun hujan ya sahabat di kampung ini ya sahabat. Nah dan di sini kebanyakan arealnya pesawahan ya sahabat tuh. Arealnya kebanyakan pesawahan dan rumah-rumahnya pun di sini saling berjauhan ya sahabat, tetangga sama tetangga satu sama tetangga yang lainnya ya sahabat. Nah kita akan melewati pesawahannya di sini. Ada rumah ya, rumah panggung lagi ya sahabat. Di depan rumahnya itu ada apa? Sawahan ya. Hantu pisan ya sahabat, suasananya. Dan hujannya mulai reda ya sahabat. Lihat ya padinya tuh sahabat, bagus-bagus. Mungkin sebentar lagi ini mulai dipanen ya sahabat sama warga di sini. Dan karena sekarang suasana ini hujan ya, makanya ini belum dipanen ya, takut padinya basah ya sahabat. Mending ngeplak oning ya sahabat. Indah dipandangnya ya. Kan opisan nih mah. Hey. Mantul pisan ieu mah euy. Duh. Tuh, dapur-dapurnya pun masih mengepul. Berarti kalau warga di sini masaknya masih pakai tungku ya, sahabat. Udah jarang-jarang masih jarang-jarang pakai gas kalau di sini ya. Di sini pakainya pakai tungku ya. Dan sekelilingnya itu adalah hutan-hutan ya sahabat. Kalau di sini masih banyak pepohonan yang besar-besar kalau di sini.
kita masuk ke perkampungannya, sahabat. Tuh ada si bapak ya. Si bapak lagi aktivitas ya, memperbaiki rumah ya. Dan di sini pun masih udah banyak rumah permanen ya, sahabat. Bapak punten, teteh punten. Ya ningali kampungnya kalbat. Tapi kebanyakan di sini rumahnya panggung-panggung ya, sahabat. Ayam juga banyak tuh, sahabat. Kita kesini lihat-lihat ya. Tapi kalau kesini jarang yang aktivitas ya, sahabat. Nah, sahabat tuh terlihat ini bunga. Oh, ini buah naga ya, sahabat. Tuh lihat, sahabat ya. Di sini pun warganya rajin-rajin ya, sahabat. Nih lihat, ini buah naga ya. Tuh baru mekar ya. Suasana yang begitu tenang, nyaman ya kalau di lembur ya. Teteh punten. Masak enak dan pisan rumah eh. Ya ada si AA tuh. Enak naon eta? Oh lahang. Oh, ente lah rupanya hujan kia. Hah? Oh rupanya hujan mah seset. Sabar tangkal sih ya. Sepuluh tangkal. Oh sepuluh tangkal. Ya mudah-mudahan sing sahai bulana. Mangga dilajeng. Kanggo suasana pedesaan. Oh iya. Tuh sahabat ya, ayam juga riang ya, menjemput turunnya hujan tuh ya. Mereka main-main di depan rumah tuh, sahabat. Aduh, Umi kade laleur. Eta nyenak arit deui beli ieu geubis. Ka mana tuh? Abdi mah ningali lembur dia. Oh. Kana suasana pedesaan. Nih, atuh Umi, mangga ini di kadeung. Kampung sebelah sini, sahabat. Aduh, meni enakkan gitu eta kongkorongok. Mi, punten mi. Ya ngiring media suasana kampung. Bapak, punten. Oh, tas panen tajan si bapak. Oh, tajan. Punten bapak pengen ngali kapai dituna. Ya, Pak. Sahabat ya, lihat sebelah sininya tuh banyak si Umi ya lagi pada kumpul-kumpul ya. Nah seperti ini ya sahabat, kalau suasana pagi di lembur ya. Duh Umi hujan Umi eta. Aduh si bapak rajin anjing kene. Panen bapak panen. Aduh si Umi tuh. Ayo Umi ku naon tadi buat Umi ya. Oh teu acan. Tapi gaduhnya penginten ayo ku buat nama. Gaduh alhamdulillah. Kuli. Kuli.
Eta mah kanggo naon Umi? Kanggo sapi. Oh, kanggo sapi. Nah, di sini warga di sini selain bertani juga pada punya sapi ya peliharaan. Iya. Seueur sapina Umi? Alhamdulillah atuh tilu oge atuh. Sabaraha euy na ieu mah? Aduh, menita masabal ieu mah. Ieu mah yang gaduh hiji ge mun ka sesah. Dan Umi itu tiru badannya janda. Allahu Akbar. Tak akan gaduh deh Umi. Pada dipajengkan sama aku abdi. Ah, gak sama orang belas. Oh, terus laminya dikantungin. Pupus panggintan si bapak nenek. Oh, mudah-mudahan si ditampi amal ibadah suami si bapak Umi ya. Mohon. Tidak mang panggintannya Umi. Atau sang saha Umi di bumi aja namanya menyendiri merenan Umi di bumi tanpa ada kehangatan. Aduh punten Uminya abdi mah seueur banyol ame memanjangkan umurnya sarang urang atakan silaturahmi mungkin abdi ka dideui misalkan ka Umi moal asa-asa gitu.